Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Tanggungjawab orang Islam kepada orang Islam yang lain ada 6. Ada 6 perkara. Maksudnya tanggungjawab kita, hak orang lain yang kita kena tunaikan, tanggungjawab kita kepada orang lain, benda yang kita mesti buat kepada orang lain, ada 6 perkara. Sahabat-sahabat tanya, ila wa ma hunna ya Rasulullah? Apa dia 6 perkara tersebut ya Rasulullah? Baginda sebut satu-satu, kita bahas satu-satu insya-Allah. Yang pertama baginda bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama sekali, bila kamu bertemu dengan orang Islam yang lain, kamu jumpa orang Islam lain, bagi salam. Jumpa orang Islam yang lain, bagi salam. Jumpa orang, assalamualaikum. Jumpa orang ni, assalamualaikum. Jumpa orang Islam ni, assalamualaikum. Jumpa manusia yang beragama Islam, assalamualaikum. Tu tahiyah, ucapan salam yang diajar oleh Islam kepada kita ni. Tanggungjawab kita, bagi salam kepada orang Islam yang lain. Boleh tak kita minta periduk balik budaya tu di syahlam tu lah? Sebab hari ni budaya ni, minta maaf, kita sebut hilang. Seorang ayah balik ke rumah, dia tak bagi salam waktu nak masuk rumah. Kau lah masuk buka pintu, assalamualaikum. Tak ada lah, budaya tu tak ada. Masuk terus ya. Seorang ibu, seorang anak sama juga, dia keluar daripada rumah, dia tak bagi salam dah kepada isi dalam rumah tu. Dia rasa nak keluar rumah, keluar terus ya. Jumpa kawan-kawan, tak ada dah bagi salam, assalamualaikum. Tak ada dah, jumpa, oi. Oi. Oi, pergi mana kau? Oi, pergi mana kau? Oi, semua oi. Budaya ni hilang dah. Koesnya hilang tu pun sekarang. Kalau kata bagi salam sekalipun, Nabi SAW dah bagi gambaran dah. Kamu nak tengok tanda akhir zaman, ayyusallimu 'alal ma'arif. Manusia akan bagi salam, tapi kepada orang yang dia kenal saja. Yang kenal, dia bagi salam. Kawan dia, dia bagi salam. Tapi kalau yang dia tak kenal, belagak bau, bertuh bau, tak bagi salam. Hari ni kita boleh tengok, tak cakap pergi market. Tak kenal, oh, assalamualaikum, beli apa? Ada. Tapi kalau tak kenal, lalu sebelah, bertuh bau, tak bagi salam. Boleh kita nak minta ubah sikit budaya tu di insyaAllah. Yang ngaji ni lah, yang ngaji ni dulu. Kita ubah sikit budaya tersebut. Pergi mana pun bagi salam. Boleh? Macam apa? Nak apa dia? Sungguh lah. Ayatlah hukum rahmat Allah SWT sekalian. Hari ini sebab sejam semua. Tak apa kalau boleh tahan kan? InsyaAllah. Waktu Nabi SAW sampai di kota Madinah, baginda bila sampai di kota Madinah, ucapan sulung pemimpin aku. Baginda sampai kota Madinah, ucapan pertama Nabi SAW yang membuatkan Abdullah bin Salam tertarik untuk masuk Islam. Pendeta Yahudi yang cukup-cukup alim tu teringin nak masuk Islam. Apa ucapan baginda? Ayuhan nas, ay manusia, afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imu ta'am, jamukan makan, buat kenduri. Wa salli arham, hubung silaturahim. Wassallu billail wa nasu niyam, kamu bangun semayang malam waktu orang lain tidur lena. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga sejahtera. Ucapan sulung pemimpin agung, dia ucap macam tu. Mana ada manusia di muka bumi dilantik jadi pemimpin, ucapan pertama dia macam tu? Tak ada. Semua bila naik jadi pemimpin, semua ucap, terima kasihlah kerana undi saya. Terima kasihlah sebab lantik saya kan, menjadi wakil rakyat di sini. Saya akan bagi yang terbaik kepada tuan-tuan perempuan sekalian. Semua wakil rakyat ucap macam tu. Tapi Nabi SAW sampai kota Madinah, yang tu bukan ucapan pertama baginda. Baginda tak sebut pun, tuan-tuan, tuan-tuan dengar cakap saya, tuan-tuan ikut saya. Tak, tak. Ucapan pertama, hai manusia, sebarkan salam, jamu makan, hubung silaturahim. Kamu bangun semayang malam waktu orang lain tidur lena, kamu akan masuk syurga sejahtera. Ucapan itu cukup mahal, cukup mahal. Saya mengaji dulu, hadis ni ayah-ayah boleh pakai pada siapa saja. Ayah-ayah kalau bergaduh dengan isteri di rumah, pakai hadis ni. Kalau duduk keli dengan bini lama ni, 2 minggu tak cakap, 3 minggu tak cakap, pakai hadis ni. Mula-mula buat apa Ustaz? Kalau bergaduh dengan isteri, mula-mula sekali jumpa isteri, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia duduk di dapur kan, assalamualaikum. Tak jawab, besar.
Ustaz, tak jadi jawab tu Ustaz. Tak jadi jawab tersebut, pakai jawab nombor 2. Buat MUI. Wah, yuk, abang belanja malam ni. IOI. IOI mall ke apa lah, yuk. Bawa bagi makan. Makan pun tak jadi Ustaz. Yang ketiga, hubung silaturahim. Bawa pergi jalan. Jom, kita pergi Padang Besar. Daripada Syah Alam, perdebat Padang Besar. Jom, ajar. Tiga cara tu, tiga-tiga gagal Ustaz. Ambil cara nombor 4. Buat apa? Bangun semayang malam, angkat tangan. Ya Allah, aku ni dua tackle isteri aku ni supaya dia baik dengan aku. Tapi sampai sudah, dia tak mau baik dengan aku. Kau lembutkanlah hati dia. Nampak? Untuk isteri, boleh pakai hadis yang saya baca tadi. Ayah-ayah duduk di Shah Alam, nak tarik anak Qariah mari semayang di surau. Pun 4 cara dia lah. Nombor 1, jumpa anak Qariah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mari dalam surau. Surau kita sekak sekarang. Marilah surau, surau kita besar sekarang. Marilah surau, di surau ada pengajian sekarang. Tak mari juga Ustaz, buat kemuri. Okay. Buat program. Lepas ni kita cadangkan, kalau buat program ceramah, kita tak nak dah buat program ceramah perdana. Tak nak. Lepas ni tukar, program makan perdana. Betul. Okay. Buat program makan perdana, bubuh semua menu yang ada di situ, bawa sekali kelinci je. Ceramah disediakan. InsyaAllah kan, ramai InsyaAllah. Dengan minum santainya apa, InsyaAllah kalau mari air kambing korek. InsyaAllah sampai. Bawa sekali kelinci je, ceramah disediakan. Pokoknya gitu cara nak tarik masyarakat. Nabi ajak lama dah. Tak jadi Ustaz, cara nombor 2. Ambil yang ketiga. Pergi ke rumah mereka, hubung silaturahim. Assalamualaikum. Hamba Allah tu buka pintu. Dia tu lagi, kenapa main rumah saya pagi ni? Bukan apa, 3 bulan lah tak nampak di surau. Tu yang saya mari tu, kokok lah mati lah. Sa'ala nampak saya. Kokok lah mati dah apa kan, aku yang mari tengok tu. Tiga cara ini pun gagal tu, Ustaz. Cara nombor 4. Orang yang terlibat, AJK masjid, pegawai surau, angkat tangan. Ya Allah, aku dah usaha dah nak tarik anak Qariah mari untuk faham agama. Tapi dia orang tak nak mari. Kau bukalah pintu hati mereka, ya Allah. Hadis yang sama saya pakai tadi, boleh pakai untuk Qariah. Faham ke saya cerita? Senyap aku nampak. Daripada 4 benda yang baginda pesan, satu daripadanya bagi salam. Sebab tu kita nak sebut bagi salam ni cukup-cukup penting. Bagi salam macam mana cara dia? Assalamualaikum, selesai. Itu cara dia. Assalamualaikum, selesai. Hukum bagi salam, sunat. Okey, setuju? Yang ni tak payah ustaz-ustaz ramai dah boleh. Jawab salam, hukumnya wajib. Macam mana cara jawab salam? Waalaikumussalam. Waalaikumussalam. Kita tak nak dah budaya waalaikum salam. Tak marah. Baca waalaikumussalam. Boleh dapat segala tu? Baik. Tapi dalam bab jawab salam ni, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu diberikan satu salam, satu tahiyat, jawab balik lebih baik daripada yang dia bagi. Dia bagi assalamualaikum. Kita nak jawab, jawab lebih sikit. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagi lebih satu. Kalau dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullah. Kita jawab lebih panjang daripada yang dia bagi. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau dia bagi penuh, Ustaz, kita jawab lebih sikit, tambah sikit. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Bohlah apa-apa. Yang penting bagi lebih daripada yang dia bagi. Boleh nak? Kalau rasa tak mampu Ustaz, tak boleh Ustaz, kami tak tahu, kami tak reti Ustaz. Okey, kalau tak reti, jawab semua kenyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semua kenyang. Yang kita tak nak satu je. Hamba Allah dibagi salam panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang menjawab ni, kita jawab waalaikumsalam. Jangan. Hamba Allah tu bagi penuh, kita jawab waalaikumsalam. Tak ada apa di Shah Alam ni tu. Macam ada, nampak ke ya? Dengan lah. Benda ni simple je macam lah. Tapi berapa ramai masyarakat kita tak tahu. Sedangkan ulama mengatakan,
apabila Allah nak hinakan seorang manusia atas muka bumi, Allah akan bagi dia tak ada ilmu, Allah bagi dia tak reti adab. Adab dia tak reti. Ni adab ni, adab di dalam masyarakat. Allah bagi dia tak ada ilmu, Allah bagi dia tidak tahu adab.